Halo kawan-kawan semuanya, balik lagi dengan saya Rifa Halepi. Ya, kita kembali lagi di game yang kalian semuanya, yaitu game Fishing Planet. Ya, di game Fishing Planet kali ini saya akan memberikan tips dan trik ya, bagaimana cara kalian menangkap belut listrik ya. Karena belut listrik ini salah satu ikan ya, penghasil XP terbesar di game Fishing Planet di map Amazon ini ya. Wih, pokoknya recommended lah ya kalau di map Amazon ini mencari belut listrik ya, daripada ikan yang lain ya, seperti arapaima, hiu ya, apalagi piraiba ya. Kalau menurut saya sih ya, yang lebih worth itu mencari belut listrik ya. Apalagi kalau kalian pakai akun premium. Wih, auto cepat kalian naik level ya. Untuk set pancingannya saya menggunakan yang seperti itu ya. Nah, itu ya. Ya, ini saya gue dapatkan dari ini ya, YouTuber Cokopo ya. Oke, terus untuk lokasinya seperti lokasi di video kemarin ya, tetap ya. Nah, di sini ya. Nah, ini saya akan lemparkan ke arah sini nanti nih, lurus saya ya. Untuk pancingannya, kita program pancingannya. Nah, ini pancingan saya gunakan ya. Langsung saja ya, kita lemparkan. Langsung ada listrik di sana tuh ya. Ada belut listrik ya. Oke, ya ini bekas rekaman kemarin nih. Sebelum saya skip time dulu ya. Oke, format time. Kemarin ada trofi ya, kemarin di sini ya. Oke. Jadi uniknya ya di map ini ya. Ini nih kemungkinan dapat unik dalam satu hari itu, wih, tinggi sekali ya. Dimana dalam satu hari itu bisa kita dapatkan uniknya. Terus uniknya lagi, ada dua uniknya lagi. Kita ini kalau misalnya ada urutannya ikan, misalnya kita pertama dapat ikan tropi ya, pertama ikan tropi. Nah, kedua tuh nggak mungkin kita bisa dapat tropi lagi. Biasanya itu kita bisa dapat unik atau biasa ya, seperti itu ya. Misalnya yang pertama dapat ikan ini, ikan yang biasa, belut biasa. Nah, yang kedua itu biasanya antara tropi atau ikan unik ya, seperti itu ya, bisa urutan seperti itu ya. Aneh juga saya ya. Oke, ya langsung saja kita coba mancing di map ini ya. Kita akan coba buktikan ya, dapat unik ya. Ini hari ke-6 ya. Oke, kalian coba lihat ya. Oke, kita lemparkan dulu. Lemparkan dulu. Gunakan teknik stop and go ya. Nah, kalau untuk titiknya di sana aja ya. Kalian lemparkan terus di sana ya. Oke. Kalau saya di titik itu aja nggak bisa pindah saya. Oke, terus. Nah, oke, kita gunakan stop and go ya. Kita akan coba mancing. Nah, ini saya biasanya mancing dari jam 21 sampai jam 23 ya. Dari jam 9 sampai jam 11 ya. Biasanya tuh ada tuh uniknya tuh ya. Kemungkinannya dapat 70% lah ya. Wih, mantap juga ya. Oke. Oke, kita mendapatkan belut kita yang pertama ya, masih hari yang ke-6 ya. Oke, kita lihat belut apa ini. Biasanya ini kan tropi nih pertama nih ya. Jarang unik biasanya. Biasanya tropi nih. Oke, belutnya muncul ya. Oke, terus. Ayo sini kau belut. Sini kau belut listrik. Belut listrik. Apakah tropi atau biasa ya? Ini biasa lagi deh. Oke, ayo sini. Mana kau belut listrik? Oke, naik. Tropi ya, betul kan tropi ya. Nah, oke, kita simpan nah. Oke, tropi. Lupa lagi saya menunjukkan XP-nya tadi tuh ya. Berapa XP kita disebut sih? Terus biasanya ini ikan kedua nih, antara dua nih, antara belut biasa atau unik ya. Oke, kita balik lagi ke tempat tadi ya. Wah, saya rekomendasikan ya kalian mancing di sini di map Amazon nih, cari belut aja ya, nggak usah cari hiu atau arapaima ya. Tapi ya terserah kalian ya. Oke, coba lagi. Oke, strike lagi ya. Tak cukup lama ya. Nah, ini seperti biasa ini belutnya nih. Aneh ya, biasanya di map ini ada urutan ya belut naik ya.
Oke, ini belum biasa ini ya, karena tarikannya nggak terlalu kuat ini. Oke. Oke, sini kau belut biasa. Oke, ayo sini sini naik. Naik 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 naik. Ayo untuk tapakkan sonahmu belut. Hebat dia, dia menggunakan tangan kosong menarik belut ini ya. Lumayan ini sepertinya ya. Belut biasa. Nah, ini besar. Nanti yang ketiga nih yakin saya ya. 70% lah ya. Ini belut listrik. Belut listrik, belut unik ya. Belut unik listrik ya. Oke, balik lagi kita ke tempat tadi ya. Jangan lupa lemparkan di titik yang tadi ya. Titik yang pertama tadi yang saya tandai tadi ya. Lemparkan aja dulu di sana. Belut belut perahu ini ya. Ini masih hari ke-6 ya. Oke, mantap 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 mantap. Oke, kambing kambing. Oke, sini kau belut tadi tuh mocel ya. Kambing sekali. Oke, ini pasti unik ini ya. Ayo sini kau, kita buktikan ya. Yang tadi tuh trofi biasa, ini unik yang ketiga nih ya. Ayo sini kau belut listrik. Sini kau belut listrik. Ayo, perlikannya belum naik ya. Tapi sudah tahu saya ya ikan ini unik. Ya, ayo sini kau belut. Naik. Wih, ngelak. Oh, naik. Ayo belut naik. Ayo belut. Naik. Ayo naik kau belut. Oke, unik. Oh, kan betul kan unik kan. Ya seperti itu ya mancing belut. Full XP nya 15.000 ya. Setara kita dengan mancing ini ya. Trofi bulsak lah. Kalau salah trofi bulsak berapa XP nya ya, lupa juga saya. Nah ini coba kalian lihat ya. Nah ini XP nya besar ini karena ada tackle modifier ya. 2000 XP ya penambahannya. Lumayan nah ini ya. Oke, kita aduh dulu ya. Bisa buka. Kita foto belut unik ini ya. Wah, mantap sekali mancing belut di tengah malam. Dia pegang cuma tangan kosong saja. Luar biasa sekali memang ya. Oke, kita simpan ya belut unik ini ya. Mantap sekali ya walai-walai semuanya. Oke, seperti itu ya tips dan triknya mencari belut unik ya. Nah, lihat nih hari ke-6 ya. Saya rekomendasikan lah kalian mencari belut unik. Soalnya saya dari level berapa ya? Level 70 sampai 74 ini mau 75 nih mencari belut unik saja ya. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini ya. Seperti biasa jangan lupa like dan subscribe video saya. Sampai jumpa di video saya yang lainnya juga ya. Dadah.